atas ini lur, perhatikan dengan jelas ini ya. Ini ada sebuah keanehan ya dalam keunikan bambu ini. Perhatikan baik-baik, sangat jelas sekali ya. Mantap. Nah, ini jenisnya seperti sabdo ini ya, cuman menjaluk ya. Jadi rantingnya tumbuhnya agak ke tengah ini. Wah, ini. Dan ini ya, sebuah bambu unik berpakem sambung rasa ya, selendang mukti sambung rasa, yang diketemukan di bambu ampel kuning ya. Ini termasuk sangat sulit mengapa seperti itu, karena di bambu ampel kuning itu sangat sulit sekali. Bambu kuning itu yang unik, maksudnya itu diketemukan ya, bambu ampel kuning ya, sangat jarang sekali bambu ampel kuning membentuk pakem selendang mukti nyambung rasa. Kalau di bambu apus mungkin sudah, atau ampel hijau itu enggak terlalu asing, namun kalau di ampel kuning itu sangat jarang sekali. Yang sangat jarang sekali itu di ampel kuning dan di ampel wulung ya, atau di bambu wulung ya. Seperti inilah keunikan bambu ya. Ada yang menjadikan untuk sebuah koleksi pribadi, ada sebuah untuk ageman kepercayaan masing-masing ya. Ada yang untuk koleksi bambu sambung rasa, untuk pejangan deling ya, filosofinya dalam menyambung rasa ya, filosofi ini ya. Ada juga untuk mengikat sukma hati ya, lawan jenis ya, itu bagi kepercayaan masing-masing. Di sini hanya menunjukkan sebuah bentuk rupa bambu sambung rasa dan pencarian-pencarian bambu unik di alamnya langsung ya. Mudah-mudahan video yang saya sajikan ini menghibur, bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jika negatif semua, nggak usah diambil ya. Paling ini, salam damai, salam sejahtera.